Seperti yang kita tahu bahwa artis seksi Nikita Mirzani pernah mengalami permasalahan dengan Uya Kuya. Namun perseteruan di antara mereka akhirnya mereda. Kemarin, Nikita kembali menjadi bintang tamu dalam acara yang juga pernah dipandu olehnya. Dalam acara itu, baik Uya maupun Nikita sama-sama saling meminta maaf dan melupakan segala masalah di masa lalu. Ya, namanya ya pernah berteman, ya kan, terus lag, ya biasalah. Tapi emang sedihnya ya karena di situ lagi, karena kan itu kan biar tempat itu kan biar gimana pun kan tempat kita pernah bersama kurang lebih 2 tahun gitu. Sebenarnya kalau berdamai emang udah berdamai dari kapan tahu, cuma baru ketemu tatapan mukanya baru tadi. Rasa suatu hal yang gimana? Kalau sama Papi Uya kan emang dua-duanya dia sudah dia menyadari juga dia salah dan dia juga menyikap dia juga salah. Jadi sama-sama mengakui ya sudah gitu. Tapi memang kalau berdamainya sih memang udah lama. Cuman kan emang enggak yang diekspos-ekspos gitu. Terus kebetulan ulang tahunnya Bang Billy. Tadinya sih enggak mau datang, cuman kayak aduh kangen juga deh gitu. Jadi ya udahlah datang. Dari via Kak Fitri. Apa yang diomongin Kak? Iya, sedih aja gitu maksudnya. Kalau lihat lagi studio itu kan banyak kenangan, ketawa, sedih, dilaporin polisi sama para bintang tamu dulu kan. Terus kita cari jalan keluar bareng-bareng, terus nginjek lagi situ tuh ya sedih. Ketemu lagi sama Papi Uya dengan deket, tatap muka gitu. Untuk yang bikin apa aja sih? Yang saling nunggunya karena ya Papi Uya juga mengaku salah gitu. Ya iya gua salah, ya udah Niki juga pikir ya. Ya Niki juga salah juga karena gara-gara itu akhirnya Niki ngomong begini, begitu, segala macam. Di saat permasalahan Niki dan Uya Kuya berakhir, ibu tiga anak itu kini sedang menabuh genderang perang dengan pasangan suami istri Andika Pratama dan Ussy Sulistyawati. Meski Andika dan Ussy sudah meminta maaf kepada seluruh kru program yang dipandu olehnya, namun itu tak serta-merta membuat emosi Nikita reda. Tapi bagaimana jika pasangan suami istri itu akhirnya meminta maaf secara langsung kepada Niki, akankah ia memberi maafnya? Oh, kalau dia minta maaf ke gue ya bisa aja. Tapi apa sekarang belum ya? Niki enggak udah beda lagi nadanya. Belum minta maaf secara pribadi. Nah, soalnya gini ya, gue juga bingung. Jadi kan dia memang udah minta maaf ya ke kantor, terus dia taruh lagi di kontennya. Gue lagi ada waktu kemarin, gue cek kontennya dari awal sampai akhir. Ya Allah, gak ada nyebutin nama gue sedikit pun loh. Iya loh, gue sampai yang deg gitu kan. Kan dia tahu Nikita Kepo itu adalah Nikita, programnya Nikita, hostnya Nikita. Nikita itu di situ juga sedikit banyaknya mengasih ide-ide di dalam program. Gak disebutin loh. Gue bingung, gue bilang, gimana kenapa nih pasangan ini ya? Gue bilang gitu. Ya udah gue. Ya udahlah, gue pikir kayaknya ada yang aneh deh gitu, tapi gue nggak tahu lah kenapa. Sama nih itu dia aja nggak? Bodo amat lah, gue. Tapi kalau misalkan banget sih, bukan nggak disebutin namanya juga, tapi maksudnya dia kan tahu itu program gue, ya kan? Lah gue hostnya di situ, gitu. Kok nama gue nggak disebutin sedikit pun gitu? Padahal kan kalau mau sakit hati pun gue juga bisa lah, foto gue dipajang di instastorynya. Sama Andika tuh dekat. Jujur ya, kalau sama Ussy memang gue nggak berteman, sama Andika juga enggak. Kalau ketemu ya say hi bye gitu aja. Jadi gimana juga? Siapa yang buka aib? Kakak katanya banyak buka aib. Emang gue udah nyebutin nama. Inisial. Kan gue nggak nyebutin nama. Kalau inisial kan lo tanya aja sama TV yang lambangnya ikan terbang itu. Akan ada mungkin kayak seperti tadi dengan Uya juga nggak sih sama Andika? Enggak. Walaupun nggak mau sama Andika. Kenapa? Karena gue juga nggak pernah kerja sama bareng sama dia. Kalau sama Papi Uya tuh kan ada historinya, ada historinya gitu. Ya biar gimana pun juga, biar gue kalau cerita apapun juga suka dikasih tahu orang lain juga, nggak ada masalah, itu bercandaan. Tapi kan ada chemistry-nya kalau mati kayak gitu, dendam. Kesel enggak? Kesel aja kalau dendam. Penyanyi J
jazz bersuara khas Tompi mengarahkan sang anak ke dunia tarik suara. Dicumpai dalam sebuah acara di Jakarta, dokter bedah plastik itu menceritakan tentang sang anak yang mulai terjun ke dunia musik tanah air. Tompi pun tak ingin memaksakan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya. Ia memberikan ruang kepada anak-anaknya jika ingin berkecimpung di dunia musik. Lantas, adakah cerita dan pengalaman lucu Tompi memberikan bekal kemampuan dan teknik bernyanyi kepada anak-anaknya? Semua awalnya mulai dari hobi aja sih. Jadi memang kebetulan Aisyah tuh seneng nyanyi. Jadi dari kecil, dari sebelum SD itu udah mulai seneng gitu kalau diajak nyanyi gitu. Dan beberapa kali saya meretokin mereka bersama-sama sama abangnya, sama adik gitu, tiba-tiba nyanyi sendiri gitu. Jadi suatu waktu saya tanya, mau belajar serius nggak? Kalau mau belajar serius, ya kita fasilitasi gitu. Saya cariin vokalnya, terus karena saya cukup sibuk, takutnya nggak sempet buat ngasih lebih detail. Jadi waktu dia mau ke menerapkannya ke lagu, baru saya ikut bantu. Tapi waktu teknik-teknik dasar, dia seminggu sekali belajar sama aku. Habis bikin lagu pertama, Aisyah mau bikin album, tapi kan masih kayak banyak kontraknya. Aisyah masih kayak temanya buat lagunya, terus Aisyah tulis. Jadi emang waktu bikin single yang kedua ini, saya ada ide lirik, ide melodi waktu itu, tapi belum tahu liriknya mau tentang apa. Terus saya bilang sama Aisyah, sama Daka juga waktu itu, coba dia tulis tentang family aja gitu. Jadi sesuatu yang mungkin mereka alamin, sesuatu yang mereka sering lihat, sering rasain, jadi lebih relate ke kehidupan mereka. Dan akhirnya lahirlah lirik lagu ini yang memang mereka tulis. Ya, saya cuma ngasih tema doang, selanjutnya mereka sendiri. Beda-beda sih, kadang-kadang kan ada PR sama slot. For this song, how long? 2 days, 5 days, 2 weeks. Ya, hampir seminggu sih, karena memang waktu datang sama abangnya ada dikoreksi beberapa grammarnya. Sebaiknya ini, sebaiknya itu. Kalau saya sih nggak ngerti karena bahasa Inggris sih. Biar mereka aja. Tapi vokalnya ya lebih ke kebutuhan dasar sih sebenarnya. Jadi lebih ke teknik vokal yang benar gitu. Terus cariin dia guru gitu. Saya masukin ke les piano. Saya tanya waktu itu mau belajar piano atau belajar gitar. Gitu. Piano ya, belajar piano. Jadi emang hal-hal dasar yang memang yang saya bisa support, saya support gitu. Tapi saya berusaha membiarkan dia dengan kekanak-kanakannya gitu. Jadi saya gak minta dia untuk nyanyi sambil joget-joget misalnya. Terus juga tidak mengharuskan dia untuk udah di level mengentertain penontonnya gitu. Karena memang kelasnya belum ke situ sih. Jadi lebih ke dia bernyanyi, dia enjoy dan jadiin karya aja. Nggak ada batasan ya, mungkin karena lagu ini kebetulan melodi dasarnya saya yang bikin, jadi rasa-rasa ke arah jazz masih berasa gitu. Tapi sebenarnya kalau Aisyah sendiri repertoarnya lebih banyak yang pop banget sih. Nggak ada batasan ya, mungkin karena lagu ini kebetulan melodi dasarnya saya yang bikin, jadi rasa-rasa ke arah jazz masih berasa gitu. Tapi sebenarnya kalau Aisyah sendiri repertoarnya lebih banyak yang pop banget sih. Oh iya, karena gue tuh terserah, gue orangnya agak keras kalau ngajar gitu. Agak keras sih, kadang-kadang suka gak sabaran juga gitu. Jadi emang sementara itu begitu udah mulai naik dan tensionnya udah mulai, ya lupa gitu. Kalau ini anak sendiri dan cuma mungkin karena itu ya, karena ngerasa ini anak. Jadi kadang-kadang kita jadi ngerasa seolah-olah boleh ngelakuin apa aja yang kita mau gitu. Tapi proses ini sih prosesnya justru ngajarin saya bahwasanya kita selalu yang kita rasa lebih baik itu lebih baik. Oh sering. Oh rekaman nggak sih? Waktu rekaman single pertama ya. Rekaman single pertama ya, karena dia belum terbiasa ada mikrofon di. Jadi kalau nyanyi nggak ada mikrofon dia bisa jauh kemana-mana gitu. Begitu ada mikrofon dia langsung kayak freeze gitu.
terus kita sebagai yang di depan komputer mencetir tombol record kan gemes ya. Jadi kadang-kadang gimana sih sampai kadang-kadang ada emosi terus dia nangis. Akhirnya nggak jadi rekaman, kabur sama mamanya gitu, besok coba lagi. Itu saya baru tahu Khalid, Billie Eilish itu dari dia. Kesulitan nggak sih mungkin? Waktu tiba-tiba dia bilang pengen nonton konsernya terus siapa sih? Terus baru dengerin dia. Oh, oke juga ternyata. Ya. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya karena ternyata yang dia suka saya jadi suka juga. Jadi saya tidak suka bukan karena enggak suka tapi karena belum dengerin aja. Jadi begitu udah dengerin saya senang sama materi ini. Menurut saya dia genius. Gua termasuk yang diuntungkan sih sebenarnya. Karena dia dengernya, jadi gue tuh suka kalau lagi santai gitu ngebuka handphone mereka cuma buat lihat list lagu mereka tuh apa sih sekarang. Jadi kayak misalnya buat tahu mereka dengerin apa gitu, terus tiba-tiba gue download sendiri gitu. Terus akunnya kan sync kan, jadi yang dia download apa kan masuk ke gue juga gitu. Jadi gue tahu. Presenter sekaligus adik dari almarhum Olga Syaputra, yakni Billy Syaputra, kemarin sore mendapatkan kejutan ulang tahun di hari jadinya yang genap berusia 29 tahun. Kejutan itu didalangi oleh sang pujaan hati Elvia Caroline yang membawa Billy ke tempat acara perayaan di mana keluarga besarnya telah menunggu. Lantas apa ya kado spesial yang diberikan oleh Elvia di hari ulang tahun Billy? Maka seperti inilah suasana kemeriahan ulang tahun Billy Syaputra yang sempat diabadikan oleh kamera tim Cuap Cuap. Oh, jurang. Ayo, 1, 2, 3. Apa tuh ada suratnya tuh? Ada suratnya? Ini di bawah? Suratnya bukan tuh? Surat. Coba dibaca dulu suratnya. Happy birthday di hari ulang tahun kamu. Semoga kamu panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan resolusinya di tahun ini semuanya tercapai. Once again, once again, happy birthday, Papa, I love you, Elvia Caroline, terima kasih. Oke, kasih bunganya, tepuk tangannya dong. Oke. 3. Tepuk tangannya dong. Wah, happy birthday Bang Billy. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf Bang Billy gak bisa sebutin satu persatu. Yang paling penting Bang Billy
mengucapkan terima kasih buat sahabat Bang Billy, buat teman Bang Billy, buat kakak-kakak Bang Billy, adik-adik Bang Billy, buat keluarga, buat orang tua, buat keluarga besar, buat teman-teman media, apapun medianya, buat fans Bang Billy, Bang Billy, dan buat semuanya tanpa mengurangi rasa hormat Bang Billy. Terima kasih, dan mungkin bisa makan di bawah kali ya? Belum, masih ada. Dikasih surprise semalam, sudah dikasih surprise juga hari ini. Inilah sebenarnya momen-momen ulang tahun, siapapun yang ulang tahun ketika dikasih super sama orang tersayang, orang tercinta pasti merasakan hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Iya, salah satunya Bang Billy mengalami itu, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan, dan alhamdulillah bersyukur banyak orang-orang yang sayang sama Bang Billy. Salah satunya Kak Fitri, bisa dibilang honor Kak Fitri, kakak lah. Kak El juga orang tersayang, dan ada beberapa keluarga besar yang datang, juga orang tua, sahabat, fans, teman-teman main bola, teman-teman nongkrong segala macam, itu udah lebih dari cukup. Mereka datang aja, lillahi ta'ala, gue tuh kayak ya Allah terima kasih masih ada orang yang sayang sama Bang Billy, yang masih care sama Bang Billy, cuma ngucapin dan datang ke rumah cuma seperti itu aja, suatu kebanggaan buat Bang Billy. Pasti kalian semua merasakan ketika kalian ulang tahun dihadiri sama orang tersayang, pasti merasa senangnya Kak Fitri. Gue syuting pagi, terus sebenarnya gue ada dua syuting, tiba-tiba satu syuting di cancel sama biasalah kakak gue, dan gue entah nggak tahu kenapa tiba-tiba si El, gue kan memang gue semalam tidur jam 3 kalau nggak salah, gue bangun-bangun jam 6:30, gue syuting kurang tidur, gue pengen pulang syuting itu jam 10:30 siang, gue pengen tidur, ceritanya tidur siang. Tiba-tiba El maksa untuk nganterin dia ke mall, terus ngajak gue nonton, ngajak gue makan gak jelas, terus gue suruh muter-muter, gue suruh beli sesuatu hal yang gak pengen gue beli, disuruh beli aja, beli, ini kenapa? Gue bilang, gue feeling sih, pasti ngasih sesuatu, pasti ada sesuatu yang dia tahu tanpa sepengetahuan gue, apa gue masih mikir, udah gue jalanin aja. Terus tiba-tiba supir gue disuruh jalan pelan-pelan, terus dari pulang arah ke mall arah ke apartemen dia, ini gue bingung, padahal dari mall ke rumah gue deket banget kan. Terus akhirnya mata gue ditutup, gue disuruh ke apartemen, suruh tidur-tiduran, suruh nonton TV, dia katanya ke toilet pup, tapi suara dengar suara telepon-teleponan, gue bingung ini sebenarnya mau apa. Terus akhirnya mau ke PI, muka gue ditutupin pakai kain, gue malu kan, banyak orang-orang yang nge-mall, gue malu, maksudnya walaupun memang gue lagi hari H ya kan, hari ulang tahun, tapi malu aja, gue disuruh pakai tutupan, suruh ke PI. Ya udahlah, gue jalanin aja. Tiba-tiba di sini tanpa gue sadari teman-teman sahabat pada hadir. Ya alhamdulillah dari tahun ke tahun, alhamdulillah seperti itu. Dibantu sama ya. Cimo, sama Jessica, terus sama sahabat KL juga dua orang sih. Jadinya ya kebetulan teman-teman Bang Billy kan teman-teman aku juga, jadi gampang lah komunikasinya. Aku undang-undang. Oh ribet banget, aku kebingungan mau ngapain lagi ya. Yaudah kita nonton deh, dia nonton tidur, terus makan. Demi Allah gue nonton dari awal sampai karena akhir gue tidur. Gue nggak nonton sedikit pun, nggak tidur aja, tidur ngorok lagi. Belum selesai juga kan di sini kan, itu masih jam berapa, aduh aku bingung mau kemana lagi. Udahlah aku ajak ke apartemen aja, udah kamu tidur deh, kamu kan tadi bilangnya ngantuk, aku bilang gitu. Ya udah, enggak, udah kayak 3 minggu sebelum acara, karena kan kita kan juga butuh invitation semuanya kan, jadinya 1 bulan ya Jess ya, kita satu bulan ya masih di dalam kamar. Masih darah siakin ya, yang penting mah doa aja udah cukup, itu kado suatu bonus lah, suatu kalau bisa bilang nomor 2 lah, tapi terutama ya Allah tadi gue bilang cukup hadir itu suatu kebanggaan buat gue dan seneng banget itu, apalagi doain udah nanti lihat aja di Instastory ada semuanya lah, berupa apa mungkin adalah dia pernah ngasih kode ke aku gitu, nggak tahu kode, nggak tahu, dia bilang aku is bagus ya kalau suka ya, terus ayo udah kebetulan dekat hari ulang tahunnya, jadi gini aja ya, happy ya, gini aja ya, semua gue sotua kali ya, semua orang pasti atau
setiap manusia udah digariskan sama Allah, entah kedepannya seperti apa, tapi gimana caranya manusia itu harus berusaha benar. Tapi kalau gue, tipe gue yang gue jalanin ketika gue umur 29, harapan sebenarnya nggak terlalu memuluk-mulukan harapan, tapi yang paling utama gue berdoa untuk diri gue pribadi, yang penting sehat. Ketika kita sehat, kita mau punya harapan, mau sesuatu hal yang pengen kita mau, itu insya Allah mudah-mudahan kalau kita giat, kita niat, terutama niat, itu akan terjadi.